Teman-teman semua, jadi ini adalah video vlog pertama saya. Nah, untuk video yang pertama ini adalah video saya dan keluarga saya, Misa Kamis Putih di Susteran AP. Saat dimana Romo tiba, jadi kesimpulan dari tangkap dalam besarnya cinta Tuhan Yesus kepada kita manusia, dan dia juga mengambil contoh dari Santo Petrus yang pada dasarnya sudah menyangkal Tuhan Yesus, tapi tetap saja Tuhan Yesus memberikan dia pengampunan. Begitu juga dengan kita manusia. Halo lagi teman-teman semua, kembali lagi di vlog saya. Nah, jadi ini adalah vlog hari kedua. Nah, vlog hari kedua adalah vlog pada Misa Jumat Agung. Nah, sekali lagi saya dan keluarga saya pergi misanya di Susteran AP. Nah, jadi ini adalah saat dimana Romo beserta dengan sebuah salib yang ditutupi dengan kain berwarna ungu dibawa keluar, lalu setelah ini salib tersebut akan dimasuk lagi bersama dengan Romo juga, lalu setelah itu kami akan pergi mencium kaki Tuhan Yesus. Hai, kembali teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Nah, jadi misa hari ketiga ini adalah misa Sabtu Suci, yang tidak seperti hari pertama dan kedua atau sebelumnya. Misa hari ketiga ini di gereja katedral karena ada alasan pribadi yang membuatkan misa di sini. Nah, jadi di sini sebenarnya mohon maaf, di sini videonya tidak terlalu panjang karena ada pelarangan untuk menggunakan HP. Saya lumayan takut untuk menggunakan HP di sini. Jadi sampai di sini saja vlog saya. Sampai bertemu lagi di video-video dan vlog selanjutnya. Bye bye.